Sundul. Iya. Yeay, Bang Jun. Tangkap aja. Gimana gak? A'a turun ah. A'a turun. Halo. A'a juragan kambingnya. Iya, ya. Gimana kambingnya yang buat kurban? Galak ya kambingnya? Jauh-jauh aja, jauh-jauh aja itu. Dia juga gak tahu kalau kambingnya bakal hilang. Iya, kalau bisa bawa kambingnya beresin kamar ikutan sekalian. Ya, dimarahin ibu kalau dibawa ke kamar tuh, ah. Ya ini jadinya hilang. Pak, lihat kambing saya gak apa yang hilang, Pak? Gak ada kambing sini ya? Gak ada kambing ke sini ya, Pak? Tuh, gak ada. Mas Raffi, ini benar nomornya Mas Raffi. Saya butuh kerjaan nih, sekalian saya bisa tawarin kambing. Apaan sih maksudnya? Lu mau kemana nih? Ini, katanya tuh nyambutin ini. Gua kalau mau ke dalam aja, gak usah marah-marah mulu. Kayak nenek-nenek, kayak nenek-nenek. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjaga. Pak, tendang ke papa. Apa mau foto ya, main bola. Mau ayo. Tendang. Dish, tendang ke papa sini. Di sini. Ini ke papa tendang. Tendang ke papa, tendang. Lagi ya. Anggap lagi. Ini. Tendang lagi. Ini katanya tendang. Mau sekolah di luar negeri. Sekolah di luar negeri main bola. Lempar ke aja. Ayo. Kena. Enggak kena. Papa mau kenain. Tepuk AA. Papa mau kenain kena kepala AA ya. Kena kepala AA ya. Yeah. AA mau jadi pemain bola enggak? Iya. Mau jadi pemain bola. Sundul. Yeah. Lagi ya. Yeah. Kita latihan sundul aja ya. Yeay, Om Jun, tangkap Om Jun. Lihat, A. A. Lihat. Kena aku. Habis, A. Suluh. Yeah. Yeah, gimana sih, Mary? Lagi gimana gak? A turun. Halo. AA juragan kambingnya. Iya, gimana kambingnya yang buat kurban? Aku lagi main bola sama Rafathar, lagi happy, lagi santai-santai, ada Mary, ada aku sama Rafathar. Tiba-tiba ada telepon. Ternyata yang mau kasih kita kambing, maksudnya kita beli kambing sih, yang mau datengin kambingnya udah mau datang. Iya, ini bawa ke ini aja, ke komplek. Nanti di depannya ada taman tuh, yang bukan taman, bukan rumah depan persis ya. Agak majuan dulu dikit, itu nanti kayak ada tanah kosong gitu. Saya lagi di sini. Iya. Iya, udah masuk aja bilang ke security-nya ya. Makasih. Kambing ya, papanya kambing ya. Ada kambing. Akhirnya tak lama kemudian tukang kambingnya datanglah di sini. Aduh, hei, itu dia. Kambing. Kambingnya di situ. Kambingnya dua. Kambingnya berapa? Dua. Yang punya papa yang warna hitam. Yang punya AA yang warna apa? Ya, Bang, kasih Bang ya. Hore. Kambingnya nih. Yang hitam diturunin ya, Pak. Kambingnya ya, Pak. Pas datang kambingnya, datang dua. Tapi yang satu bukan punya aku sebenarnya. Yang punya aku yang warna hitam. Ah, yang warna hitam punyanya AA, untuk papa piara supaya dia sekarang udah gede, udah bisa dipotong. Ya, AA mau dipotong enggak? Enggak. Tuh lihat. Oh, lihat. Yeay. Om Jujun yang mainin kambingnya. Om Jujun yang mainin. Ah, mau megang kambingnya. Berani? Berani enggak? Rafathar tuh takut sama kambing. Si Mary juga sosok berani. Tapi Mary sih gak pernah takut sama kambing sebenarnya. Tuh yang hitam namanya kita kasih nama Sadili. Hah? Ya? Bukan Sadili, itu Sadili nama Om Mary. Sadili aja ya? Enggak ada. Namanya siapa kambingnya? Yang ini sih nih, yang ini. Kalau ini kambingnya buat siapa ya? Yang ini buat Om Mary ya, A. Iya. Ya. A takut gak?
pegang kupingnya tuh. Namanya masih kecil, Rafathar itu kan orangnya masih kepengen tahunya itu banyak ya. Jadi dia pengen lihat kambing, tapi disuruh megang nggak mau. Aku udah pura-pura, aku udah coba megang biar dia berani gitu ya sama kambingnya. Tetap Rafathar nggak mau dan kayak ketakutan gitu. Buat Om Heru. Bang, kalau yang ini punya siapa bang? Ini punya orang lain, Pak. Oh, nggak bisa diambil? Jadi nggak bisa, cuma nganterin yang hitam doang, Pak. Yang hitam aja. Ya udah bang, kan udah ditransfer semua, makasih bang ya. Ya. Jadi ini kambingnya udah bisa disembelih lah, nanti udah. Gede ini soalnya. Udah gede ya. Kan. Ah kenapa sedih lihat kambingnya? Mana kambingnya? Sini Papa gendong. Ah sedih yuk, kita kasih makan yuk. Oke, makan. Oh ini dia mau pisah jadi sedih. Aku ikat di taman. Habis itu aku bilang sama si Jun, ini jaga kambingnya ya. Karena ini kambing aku tuh udah piara setahun. Dan hari ini udah aku persiapkan buat kurban. Dan nama kambingnya Rafathar. Eh fotoin dong. Fotoin gue sama kambingnya. Hah handphone gue deh. Handphone gue aja. Galak ya kambingnya? Jauh-jauh aja deh. Lihat sini A. 1, 2, Rafathar. Foto sama kambing sama Rafathar bertiga buat kenang-kenangan. Ya udah, ini kan Papa sekarang harus syuting. Kambingnya ditaruh sini dulu ya. Enggak apa-apa? Ya. Ya udah. Jun, tolong Jun ya, titip ya, kasih makan. Yaudah. Yuk. Makas bawa angkat tuting ya. Dadah kambing. Semua kambing. Kiss bye. Dadah ya. Kambing. Kambing udah nih, lihat tuh kambingnya warna hitam. Namanya Black and White. Jadi aku sempat tanya sama Raffi, kita udah beli hewan kurban atau belum? Terus katanya ternyata Raffi tuh udah nyiapin kambing dari tahun lalu yang udah dipiara selama setahun. Nah sekarang ini mau dijadiin hewan kurban. Kambingnya dari mana? Ini lihat kambingnya udah aku rawat setahun dari dia kecil sampai sekarang udah boleh disembelih. Sejak kapan? Dari giginya putih sampai udah kuning. Ya aku simpen kambingnya di sama kayak kudanya Rafathar kan aku taruh di tempat kuda, ini juga taruh di tempat kambing. Ada orang yang ngurusin. Iya. Lucu banget tuh kambingnya. Warna hitam. Jarang loh kambing hitam gini. Oh, langka banget nih sayang. Halo. Ini Jujun nih nelpon aku, ini ada apaan? Nah, aku tuh heran tiba-tiba ngeliat handphone ada beberapa panggilan tak terjawab itu si Jujun nelpon aku kan. Ini tumben kan setelah aku angkat Jujun ini malah enggak mau ngomong sama aku, dia malah nanyanya dia mau ngomong, "Mana sih ini Bos Raffi?" katanya. Jujun. Halo. Hah? Hilang kambingnya. Kambingnya hilang. Hah? Waduh, aku langsung bete banget. Padahal aku lagi live tuh. Waduh, gak kepikiran. Gak karuan tuh rasanya tuh. Hah? Hilang? Hilang apa Bos? Kata aku gitu. Ini katanya kambingnya hilang nih, gini-gini. Lah, orang baru aja diceritain, tiba-tiba kambingnya udah hilang. Tapi jadi bete kan, dia langsung gimana caranya pokoknya cari itu kambing sampai ketemu. Kok hilang sih? Lajun kan saya udah bilang, tolong. Ini saya lagi kerja lagi, udah tuh wah. Hilang gimana sih? Makanya coba kamu cari dulu sampai dapat ya. Jangan ngomong hilang dulu, cari dulu sampai dapat baru telepon saya lagi. Baru aku ngomong kambingnya ditaruh di taman itu. Oh iya yaudah. Nanti cari dia abisin deh. Yaudah. Itu kambing gua hilang. Ya Allah. Gimana nih kambing hilang? Wah. Udah aku kesel banget deh. Gimana sih makanya kalau udah dikasih tahu jagain kambing itu kan kambing udah bener-bener dirawat sama saya emang buat dipotong. Ini kan buat kurban, sekarang kambingnya hilang itu kan buat Rafathar. Tadi dipanggil ibu, tadi gimana? Makanya kan udah mau dipindahin ke kandang, Jun lupa keburu dipanggil ibu. Saya ada pencuri kambing. Gak tahu nih, Jangan kamu jual lagi. Enggak lah, gak dijual, Kemana dong nih,
Dari depan nyari-nyari keliling komplek dulu, ah. Cuma tanya sama satpam itu, lihat kami nggak tuh. Jangan bikin repot aja kamu mau jadinya. Nanya satpam dulu ya. Tanya nih. Pak, lihat kambing saya nggak, Pak, yang hilang, Pak? Nggak ada kambing sini ya? Nggak ada kambing ke sini ya, Pak? Tuh, nggak ada. Berarti kemana? Berarti bukan di sini, ke belakang. Udah muter lagi, nggak ada ya, Pak ya? Nyampe rumah, aku langsung nyari tuh ubek-ubek. Keluar komplek, sampai nanya ke satpam. Ke komplek sampai ke ujung. Kemudian sih, nggak ada aja kamu mah. Coba cari ini. Ntar juga banyaknya di depan, ah. Kan tadi udah bilangin, dikasih makan, diliatin kambingnya. Ya, Jun dipanggil ibu, ah, suruh beresin kamar. Jun juga nggak tahu kalau kambingnya bakal hilang. Iya, kalau bisa bawa kambingnya beresin kamar, ikutan sekalian. Oh, dimarahin ibu kalau dibawa ke kamar tuh, ah. Ya, ini jadinya hilang. Terus siapa tuh didapat di depan ada, ah. Udah. Kita balik lagi deh ke tempat yang kemarin deh. Coba lihat lagi deh. Iya, ha. Tempat yang itu. Mau yang saya reka ulang. Iya, ha. Waduh, pokoknya udah aku cari-cari. Sampai ke TKP yang kambingnya hilang di mana. Terus. Kan di sini. Di sini kemarin, ah. Saya ke depan sini. Berhubung Jun dipanggil ibu, Jun tinggal kambingnya. Bilang kesini udah nggak ada. Kemana kambingnya? Emang diikat di sini kan? Di sini nih, ah. Biar sekalian makan rumputnya kemarin. Kita telepon polisi deh.